Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi. Hari ini saya dapat paketan dari Sasi Roban Grip. Ini giveaway ya, kemarin giveaway di channelnya Roban Grip. Ini sepertinya sih entres kemarin sudah saya ini. Nah, ini pengirim Sasi Roban Grip Subah, Batang, Jawa Tengah. Dan nomor kontaknya juga, mungkin kalau teman-teman ada yang mau beli bibit bisa di sini. Nih, ini tadi udah saya buka, isinya cutting 2 batang sepertinya nih. Saya pernah beli bibit juga di sini, bibit anggur Transfiguration. Dan ini yang saya dapatkan berupa cutting jenis Transfiguration. Ini nggak ada keterangannya nih, cuman saya udah coba tanya. Jenisnya Transfiguration, cutting 2 buah. Ini rencananya akan saya semai 1 matun atau 1 mata tunas. Yang sebelumnya saya udah pernah coba ya di cutting anggur jenis CRV Carnival. Dan ini jenis Transfiguration dapat giveaway dari Roban Grip channel. Nanti akan saya potong. Jadi untuk teman-teman yang pengen punya cutting tapi pengen berbanyak ini untuk persemaiannya, biasa kan kita pergunakan 2 atau 3 mata tunas per cutting kalau kita stack ya. Ini nanti akan kita stack dengan menggunakan 1 mata tunas. Jadi per cutting bisa dapat 2 atau 3 batang nantinya. Jadi lebih banyak nantinya bibit yang kita hasilkan dari cutting ini. Ini kayaknya sih ada yang ini 3 mata tunas ya per cutting kayaknya nih. Memang standar. Nah, seperti ini. Ukuran jari kelingking lah ya, cuman ini udah mengayu lah, udah coklat. 3 matun nantinya akan saya potong-potong per mata tunas, tapi tidak saya langsung tancapkan ke media tanam nantinya. Hanya akan menggunakan kokopit dulu untuk merangsang pertumbuhan akarnya terlebih dahulu supaya dia lebih seimbang nantinya. Kalau kita stek langsung ke media tanam, biasanya dia akan cepat tumbuh ini tunasnya, cuman akarnya agak telat. Oh, ini yang satunya malah banyak ini. Ada 1 2 3 4 5 6. Satunya cuma 3 mata tunas. Lumayan, ini bisa dapat 9 bibit jadi totalnya nih. Karena ada 9 matun. Nah, ini kita potong. Jadi per matun kita potong satu-satu. Ini kita bikin agak panjang satu. Ini yang satu jarak antar matunnya besar ya. Oh maaf, panjang maksudnya antar matunya. Nah, ini kita potong lagi. Agak dekat dengan matunya ya, kalau yang bagian atas, jadi bagian bawahnya jadi lebih panjang. Di bawah mata tunas dia lebih panjang, karena ntar buat pertumbuhan akar ya. Nah, ini udah semua. Ini ada kita nggak menggunakan perangsang akar ataupun CPT ya, zat pengatur tumbuh. Kita hanya menggunakan bawang merah. Nah, di bawang merah kita memarkan sedikit, sama kita oleskan ke bagian yang paling bawah dari cutting ini. Diharapkan dia
lebih untuk memacu sih, untuk memacu pertumbuhan akar lebih cepat. Nah, sama nanti bagian bawahnya kita gores sedikit. Nah, gores seperti ini, dua aja. Karena ini cutting kecil ya, kalau cutting besar biasa saya menggunakan goresan 3. Sedikit aja, kurang lebih 1 atau 2 cm. Nah, karena ini cutting kecil, saya paling jarak 1 cm goresan. Ini untuk memacu pertumbuhan akar, jadi nanti di bekas goresan atau sayatan ini, dia akan tumbuh akar. Diharapkan akar akan semakin banyak tumbuh dengan adanya goresan ini. Ini semuanya kita gores seperti ini. Ini lagi, ini agak panjang ini. Nah, ini udah semua. Nanti kita rapikan. Ini tanpa mata tunas ya. Ini yang terlalu panjang tadi. Ini saya akan coba. Apakah dengan batang tanpa mata tunas dia akan tumbuh akar? Nanti kita coba. Kita perlakukan sama. Dia akan tumbuh akar atau tidak dengan tanpa mata tunas di batang tersebut. Nah, ini hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cutting. Maaf, 2 cutting sekarang jadi 7. Nah, ini pakai bawang merah ya. Nanti kita oleskan bagian bawahnya. 1 cutting ini jadi 1 mata tunas yang biasanya kita 2 atau 3. Nah, ini tinggal seperti ini aja. Kita agak memarkan bawang merahnya supaya dia keluar airnya ya. Nah, ini tinggal oles-oleskan saja semuanya seperti ini. Tapi yang di bagian bawahnya aja ya, yang bagian sayatan sama baleng bawah. Kalau yang di bagian mata tunasnya nggak perlu kita oleskan. Karena di bawang merah ini mengandung B1 yang bisa untuk memacu pertumbuhan akar. Jadi diharapkan nanti akar tumbuh. Ini lagi kita semuanya oleskan pakai bawang merah. Biasa kan ada yang menggunakan pakai obat perangsang akar ya. Klonek atau apalah itu sebagai macam merek banyak. Mungkin sih dilihat dari review-review teman-teman banyak yang menggunakan merek Klonek saat perangsang akar. Cuman di sini saya nggak menggunakan bahan tersebut. Cukup bawang merah, sudah terbiasa pakai bawang merah. Oke, kita lanjut. Ini medianya. Media untuk bukan ininya sih, bukan media tanamnya ya, karena ini model kayak disungkup gitu pakai kita menggunakan media kokopit untuk memendamnya atau disungkup ya. Ini nanti kita, ini di bawahnya ini ada cutting ya, kemarin buat rustok saya pendam. Ini rustok. Nanti saya akan timbun di atasnya ini. Yang cutting transfiguration ya. Nah, ini udah tumbuh akar nih. Ini usia 2 minggu ini. Tuh. Seperti ini dia udah berkalus dan tumbuh akar. Dengan menggunakan media kokopit. Nah, rencananya makanya saya akan mencoba untuk cutting kecil tuh bisa enggak nantinya. Ini bisa juga nanti cobain satu
Untuk langsung grafting baru stok ini satu. Nah, ini kokopitnya tuh jangan terlalu basah. Ukuran sedang aja. Yang penting dia lembab, jangan kering juga. Tapi nggak boleh terlalu basah juga, karena dia akan malah busuk jadinya nanti. Karena kan ini hanya butuh kelembapan untuk menumbuhkan akar ya. Kalau terlalu basah malah jadi busuk. Ini media sungkup pakai kokopit dulu. Diharapkan dia akar dan tunas akan, kalau cutting kecil mesti nanti mata tunas mesti pecah. Tapi akar juga akan tumbuh. Nah, kita taruh seperti ini. Kemudian kita timbun atasnya. Pokoknya dia jangan terlalu berhimpitan dan ditutup rapat semua ya dengan kokopit. Full atas, bawah, samping harus tertutup rapat dengan kokopit. Nah, jadi nggak kelihatan sama sekali kan. Nanti 2 minggu lah kita coba lihat. Kalau udah tumbuh akar, kita pindahkan ke media tanam, ke polybag. Jadi untuk persentase kehidupannya lebih besar. Karena kalau langsung ke media tanam, biasanya dia akan tumbuh daun terlebih dahulu, pecah tunas dulu, tapi akarnya terlambat. Nah, ini kita tutup seperti ini. Dia kedap udara ya. Tinggal nanti kita simpan di tempat yang teduh. Jangan langsung terkena sinar matahari. Terang tapi jangan terlalu kena sinar matahari. Jangan tempat gelap juga ya. Pokoknya tempatnya terang dan teduh, enggak panas. Seperti ini. Oke, nanti lanjut. Dan ini penampakan di minggu kedua setelah sungkup media kokopit. Kan kita cek. Sudah saya siapkan 3 buah media tanam di polybag. Baru ada 3, nanti kita coba 3 dulu ya kalau memang sudah berhasil tumbuh. Kita cek dulu. Setelah 2 minggu kondisi cutting 1 mata tunas. Nah, sudah terlihat ada akarnya. Dan butnya pun mata tunasnya udah pecah juga itu. Akar sudah 2 cm kurang lebih. Seperti ini. Satu. Kita ambil 3 dulu ya. Karena ini polybag baru ada 3. Yang lainnya menyusul. Ini 2. But mata tunas sudah pecah. Akar baru sedikit sih, tapi udah muncul tuh, udah kelihatan putih. Gak apa-apa, kita coba. Beda-beda ya, jadi tergantung kondisi cutting juga untuk pertumbuhan akar. Kesehatan cutting juga berpengaruh. Padahal satu pohon ya, atau satu batang. Biasanya kalau yang cutting lebih panjang tuh lebih cepat tumbuh akar. Karena nutrisinya lebih banyak yang kesimpan di cutting ini. Nah, ini 3, ini tumbuh juga. Ini atasnya berkalus juga. Ini yang paling panjang kayaknya kemarin. Akar udah hampir 2 cm. Oke, cukup. Ini kita singkirkan terlebih dahulu. Kita coba 3 dulu kita tanam. Yang lain menyusul. Oke, ini media biasa. Kita gunakan sekam bakar, pasir, sama tanah, sama sekam lapuk ya. Nah, pelan-pelan ya, karena akar masih muda, akar masih putih. Jangan terlalu ditekan, kumpulin aja. Nanti kita kasih siram air sedikit saja buat melembapin tanahnya ini. Ini kan kering banget yang media tanamnya. Nggak usah ditekan, mending kita tutup. Ini yang kedua. Ini yang paling kecil ya, dan akarnya paling sedikit.
Ini gondrong ini akarnya. Oh, maaf. Untung enggak patah akarnya. Kita lubangin dulu, kasih masuk tanam cuttingnya. Kemudian kita tutup. Enggak usah ditekan. Nanti biar dia padat dengan kita siram air. Kita siram pakai air biasa aja. Oke, kita siram air sedikit. Jangan terlalu basah juga. Pokoknya kalau bikin, maaf, nanam cutting atau rootstock tuh harus basah, lembab aja ya. Jangan terlalu basah. Ya, jadinya malah membusuk batangnya. Oke. Seperti ini kondisinya. Nanti kita update lagi perkembangannya. Insya Allah. Terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.